Assalamualaikum. Hi korang, welcome back to my channel. So guys, malam tadi kita dah macam buat macam ala-ala deep cleaning untuk sangkar hamster Jidin. So pagi ni, hari ni hari Jumaat tau, tapi kita start lambat 11.40 sebab tadi tidur balik, apa, basuh baju, sapu-sapu. Ingat nak start lepas solat Jumaat tapi macam lambat sangat. So kita start sekarang 11. Sekejap. Hei, kenapa jam ni? 11.41, kita nak deko sangkar hamster kita menggunakan projek DIY Eco Shop baru-baru ni dan juga barang-barang yang saya dapat ataupun saya beli daripada Shopee. Without further ado, let's go! Haa, kan cantik kan? Nampak terus kita misalkan hamster daripada sini. Cik, kenapa cat tu? Ya Allah, tak perasan. Takpelah, nantilah kita cat. So, let's go. Kita cat kita punya sangkar hamster. So, ke lampu. How are you, bitch? How are you? Bismillah. Assalamualaikum, anak-anakku. Tengok dia bergerak. Dia macam budak-budak lah. Dah main terkemas. Mebel aja, kelabu, black, white. Aku rasa yang cream ada dalam ni. Cream ni suka menggali tau. Oh, tu macam tu, macam tu. Cream suka menggali. Itu ada putih. Itu ada yang dia paling besar. Dia oyen. So aku nak pasang ring light kejap sebab bilik dia macam suram walaupun dah siang. So tu antara kita punya projek-projek apa? Eco Shop baru-baru ni dan kita punya sikit lagi kat sana tu dan kita punya barang daripada Shopee semalam mana? Oh, atas tu. Jom! Tengok no, tinggi tak? Ring light mak. Macam matahari dah. Okeynya, mula-mula kita nak letak benda ni dulu. Okey, daripada Eco Shop. Tapi dia ada bunga ni nak ke tanah. Tapi yang penting ni dulu. Macam budak-budak tadika punya. Okey, dia tak ada tape tau. So, saya ada double, betul? Lama saya punya tu. Oh, sana. Saya punya ni. Tengok guys, pasu-pasu pokok air ni. Aku rasa nak buat macam rumah hamster lah. Kan? Tapi nanti dulu kita fokus kat sini dulu. Satu-satu. Apa macam guys? Macam vibe-vibe suara tadika sangat kan? Love! Yo Mel! Okay guys, next. Nampak tak yang ni alas pasu? So kita ada beli dekat Shopee hari tu. Pasir. Jadi betul-betul pasir. Tapi yang halus tak ada, dia ada yang kasar. Desert sand which is better daripada yang pasir putih yang macam silika tu. So aku buka dulu, okay? So actually ni pasir tempat dibuang berak ke kencing ke, nasi dia akan, kalau dia kena air nanti dia akan kelam. Dia akan macam bergumpal. 2.5 kg. Beli kat Shopee, berminat link ada kat bahagian bawah. Dia macam kurang tak faham. So yep. So, bestnya tadi dia pakai dalam ziplock bag supaya tak tumpah pun. Ada buka ni, jom tuang dalam ni, okey? Okey guys, sangat halus. Oh, walaupun kasar. Okey, yang ni coarse sand tapi still halus lagi.
So, dia boleh mandi-mandi kat sini. Tentu lah mana dapat pasir ni. Pasir sungai ke, dia kata desert sand. So, mungkin betul daripada pasir. Sebab daripada made in China kan. China kan banyak padang pasir kan. Love. Okay, saya kan ada banyak pasu macam ni. Pasu pokok yang saya beli kat Eco Shop. So, saya nak jadikan sebagai rumah dekat sini. Salah satulah tempat dia playground ke. So, kita keluarkan pasir dalam tu. Okay. So dia boleh mandi, dia boleh lepak-lepak. Okay kot, letak kat sini dulu. Okay. So sebelum ni kita letak kat sini kan, tempat dia pasir mandi dia. Tapi benda tu kita akan buat lagi, kita ada project. Tunggu. So, yup. Wah, okay, cute. Love, silly. Kita kan ada buat DIY hamster wheel hari tu. Okay. Tapi tak berapa complete lagi sebab ni licin. Okay, ramai subscriber kata ini licin, betul? Saya cuba cari askim sticks tu dekat Eco Shop. Tapi tak ada. Habis. So, nanti kita akan belilah. Tapi sementara tu, yang ni pun boleh jadi rumah dia juga. Nanti kita letak habuk-habuk sikit kat sini, okay? Okay, geng, buat masa sekarang, saya letak kat situ dulu. Actually, dia agak tinggi. Nanti saya akan beli lagi satu macam ni. Tangga macam ni, tangga macam tu letak kat situ supaya dia boleh panjat. Okay, tapi memang tu tak complete lagi. Tapi kita ada tiga roda dah. Satu roda. Dan satu roda. So, cukup dah tu. Biarkan dulu, tak siap lagi. Tapi kita akan letak kat situ, okay? So, siapa follow saya punya video DIY mainan hamster daripada Eco Shop, saya ada buat dua tangga ni. So, saya ingat ini macam tinggi sangat. Saya letak satu kat sini. So, dia boleh panjat. Dapat tak? Kan? So practical. Dan satu lagi ni, saya ingat nak letak kat sini lah. Sementara dulu, saya nak fikir idea yang lebih cun. Ya Allah. Okay kot, sementara, okay? Ataupun tepikan ni. Macam tu. Okay, much better. Yazzar. So, yang tu bukan kotor-kotor, rasa cat. Owner lama punya tak apa dia buat, I don't care. Saya memang tak letak carpet, mungkin in the future, tunggu. So, kita ada buat mainan ni daripada video DIY Eco Shop itu. Ni tangga sebelum naik. So, kita akan letak kat sini kot, boleh tak? Sekejap. Okay, dalam ni kita akan letak dia punya habuk-habuk sikit. So, dia boleh banyak main, dia boleh tidur-tidur. Jom kita letak sikit dalam ni, jom. Wallah. So dia boleh naik cik. Boleh main kat sini. So mungkin dia akan simpan makanan ni kat situ ke, I don't know. So far so good. Love. Yang tu tak siap lagi, tak apa, nantilah kita pergi DIY Eco Shop. So kalau pergi Eco Shop nak beli batang tu je tu memang tak boleh nak. Dia kita nak video, okay, sebab kita akan memang teracun dengan barang-barang Eco Shop. Next. Dan ni kan kita ada banyak tau. Kita letak kat mana ni? Boleh kot, sementara. Sementara je, okay? Nak buat macam janji ada. Okay ke? I don't know lah. Nanti dulu lah. Simpan dulu. Pening. Okay, next. Okay, rumah. Rumah ni kan, actually saya pun tak tahu letak mana. Kita nak letak dekat situ ke? Dalam ke? Cubalah kecap. Tepi. Tu je putih tu, yang krim tu. Sini. So dia mandi lah. Dia nak itu boleh. So satu lagi rumah. So rumah dalam tu okey tu lah. Buat tu sempit tu lah. Dari rumah ni kan, kita letak kat luar lah. Taruh mana sesuai? Sini ke? Kejap.
lalu ke sini, sini juga. Okay, better. Okay. Good. Ni kat sini. Love. Okay lah. Yes, sir. Saya pun juga beli dua tunnel ni dekat Shopee. RM10 je, guys. Harga asalnya RM12. Ada promotion. So, tengok ni. Dia macam tak kumpit tau. So, dia tak tahulah nak still maintainkan design macam ni ke atau nak buat lain-lain sikit. Actually, saya memang nak connectkan ni dengan yang ni. Tapi, actually, kita ada lagi tank. Mana tadi? Satu dah guna. Mana satu lagi tadi semalam? Ni. Ni satu kita nak guna. Kita jumpa dekat tempat buang sampah. Dan yang ni pun kita nak guna juga. Actually ingat ambil benda ni dengan benda ni nak jadikan ni sebagai tank untuk aquascape. Tapi tak apalah. Rasanya nak letak ni ke sini. Kemudian kita gunakan tunnel ni connectkan tu dengan yang ni. Jom tengok. Yang saya beli ni lain lah getah dia. Getah dia keras tau. Susah nak masuk macam ni kan. Tak getah dia. Jenis yang macam silikon. Aduh. Okay guys, saya nak satu lagi macam ni. Tapi tak ada. So saya guna je macam ni. Sebab tak ada dua terowong, saya nak letak kat sini. So dia boleh masuk sana. Dan dia boleh masuk dekat sini. So kita akan letak lagi lah. Aspen kita pun dah habis. Kalau tak ada dah. So kita akan campurkan dengan yang ni lah. Makan tak arnab ni. Bedding sesuai tempat dia wangi. Okay guys, okay lah. Gitu-gitu je, okay. Love. So, yang apa dia? So ini ke mana? Ke sana ke sikit ke? So saya letak taik dia sikit dah. Supaya dia nak apa, senang dia bau-bau taik dia kan dengan berak kat sini. Nak mandi pun so ever. So yang ni nak complete kan yang ni ke? Nak connectkan dia kat mana? Rebut-rebut lubang. Dia memang suka main-main lubang. So saya berikan lubang lagi. Okay. Ni nak buat apa? So satu lagi tu. So saya buat lagi macam ni. Ni saya connectkan tunnel ni ke sini. Sebab tak ada idea lah. Rasa ni lain kali lah kita penuhkan dia. Kan kita buat satu lagi. Okay guys, dah siap. Alhamdulillah. So, ini sebelah sini. Kita letak sebelah sini pula. Itulah. Love. Saya nampakkan lain kan? Yang ni lembut sikit. Yang lama pun yang ni keras. So, ini kita simpan dulu. Untuk next tunnel insyaAllah. Okay? Okay guys, saya dah cabut dan klik pintu yang atas kali ni. And then kan, I sambungkan yang lebih hati jadi macam ni. And then why not I buat macam ni? Connectkan dekat sana. Don't try. Boleh lah, Nok. So, minuman ni saya akan pindahkan ke bawah. Love. Wow, unexpected. Love. Okay guys, yang tangga tadi saya letak sini satu. Saya turun. Tak perlu dia patah balik kan. Penat kot. Hello.
Yang satu lagi ni tak tahulah, takkanlah tak pasti lagi kan. So I don't know lah tak apa. Tapi kalau I letak yang cooling pack kat sini, dan I ambil yang apa ni, buah-buah apa ni, apa panggil, pokupang petah. Yep. And then letak sini sikit. Lepas kat sini aku minta semua dia tidur sama-sama. Wow, amazing. Sebagai deko, so kat sini clear lah, tak ada apa-apa. Okay kot, kan? So saya ada benda ni, saya beli kat JBR. Dua piece, satu ni RM1. So saya ada satu bekas makanan lah. So saya rasa tak perlu makanan kot satu ni. Benda sebab apa ni? So saya ingat lah tak macam ni tempat dia nak naik sementara. Okay lah kot kan? Okay gang, saya dah beli ubat ni untuk hamster. Sebab saya tak pernah beli ubat untuk hamster. So basically untuk dia gatal-gatal, kudis bergaduh tu kan. Kalau korang yang dah pro gila-gila main hamster, boleh share kan, tak ada tak ubat ubat spray yang sesuai untuk hamster. Dan satu ubat air yang letak dalam air, boleh komen kat bawah guys. Terima kasih. Sebab hamster betina aku tu memang ada luka lah. Sebab biasalah dia bersorang yang betina, yang lagi 4 ekor tu jantan kan, kena gebang lah tiba. So kesian. So nak spray kan kat ni. Kalau yang pernah guna produk ni, cuba komen di bawah, okay? Yang ni untuk house deco lah, tak apalah kan. Oh, dia kencing kat situ. Adanya. Oh. Tu badan dia basah, mesti dia rimas. Actually masa dia jalan tadi, dia terlanggar pasir tu, habis lah tengok tu. Badan dia kotor, dia tengah grooming. Sorry, patut masuk pada dalam terusan sangka. Dia nervous kan, kena spray. And cream, grey dan black, oil, tidur macam biasa. Speedy recovery, mami. Kanan. Tinggal saya dah pukul, ya Allah, jam aku ni 12.49, 12.50. So aku nak siap-siap solat Jumaat. Dan lepas solat Jumaat, lampu 3 tu ada kawan nak jumpa. Tak tahu apa aku dapat. Tunggu. Okay guys, dah selesai salin baju. Jom kita tengok sangka kita yang kita tinggal tadi, okay? Cak, jom. So, kipas ni sementara je. Yang ni still tak ada apa-apa perubahan. Nanti-nantilah, okay? Let's see. Oh my goodness, apa benda aku buat kat bilik ni? So, nampak merah. So, nampak ni macam hamster T20. Ah gitu. Tuanya B40 tapi hamsternya T20. So banyak lagi kita nak buat nanti. Banyak sangat. Nanti aku akan cerita apa yang aku nak buat. So kita ni dia punya apa? Rolling dia, dia punya wheel dia. Ada 4, 1 1 2 3 4. Okey, yang 2. Next, dia punya mainan ni saya dah connectkan, saya ubah sikit. So dia keluar daripada tanah ni, dia keluar sini, dia boleh pergi sini. Drone ataupun dia ke sini, tak tahu nak buat apa, just macam ni je, hiasan gitu-gitu. So ni tempat pasir dia, tempat mandi, tempat berak dia, tempat dia tidur ke apa. So whatever. Makanan dan minum air, tempat air dia. So tempat air dia dua, sini satu.
hamster tu dah okey ke? So, yep. Begitu. Okay. Next, dia gerak ke sini. Tak nampak lagi dia cuba. Tapi hopefully boleh lah. Sebab saya pernah tengok hamster dalam TikTok tu boleh panjat tinggi. Macam ninja. Takkanlah panjat dia tak boleh kan? So, yup. Ingat nak penuhkan lagi tapi nanti dululah. Ada budget. Oh, makan dia simpan kat situ. Oh, buat tu nyak. Ayo. So, tu hamster comel. Oh. Apa ni? Oyen ke? Okay, oyen kat situ. So, cute. So, ni kita punya tanah lagi. Dia tambah naik atas sikit. So, pintu ketiga-tiga ni saya dah buang. Boleh langsung simpan, okay? Apa je buat tu? So, hopefully dia boleh kurang bergaduh lah sebab lebih banyak space dah kat sini. So, apa pendapat korang? Kalau ada suruh tambah kapet rumput, saya memang tak akan tambah kapet rumput. Sebab leceh lah nak bersihkan kapet rumput tu. Tikar mungkin tikar. Ataupun stiker yang dekat lantai macam dekat DIY, dekat eco shop tu. Itu mungkin, okay? Kapet rumput tak kot. Okay guys, cik tak? Okay guys, alhamdulillah video kita pun sampai penghujungnya. So, kalau korang ada apa-apa idea untuk saya buat dengan bilik hamster saya ni, sila komen di bawah, okay? So, ingat tambah macam rak-rak dekat dinding ni, tak tinggi-tinggi lah. Sikit tinggi supaya dia boleh panjat-panjat, kan? So, kita pun ada driller dah sekarang, so macam why not kan? So guys, video kita dah sampai hujungnya. Thank you for watching. Mau sangat atas video korang kan? InsyaAllah guys, jumpa lagi lain hari lagi. Jangan lupa, sebelum korang belajar, tekan subscribe, like video ni, share dekat video ni. Assalamualaikum. Annyeong.